para motor vlogger. Ternyata banyak banget. Laper gue. Semuanya tepuk tangan buat Ocean Rider dong. Agak. Oke, ini ditungguin Om Elang nih di sini. Wow. Udahlah. Ini kayak gini bisa copot ya, heran. Kena goncangan tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kali ini edisinya apa ya istilahnya? Mungkin bisa dikatakan kopdar kali ya. Di sini ternyata banyak teman-teman vloggers, komunitas vloggers. Saya juga baru tahu tadi kan ada undangan dari Om Elang Motovlog bahwa temu kangen lah istilahnya ya, temu kangen, dan tadi undangannya di daerah Cibubur, kota wisata ya. Pas datang buset ramai banget, banyak banget teman-temannya, saya belum pada kenal semua juga. Oke teman-teman, ikutin terus ya perjalanannya konten kali ini di Salim Motovlog. Oke. Ternyata banyak banget apa komunitasnya ya. Komunitas para motovloggers yang ada mungkin di gimana ya? Mungkin di daerah mana aja ada, gue belum tahu sih. Ternyata banyak banget. Lengkap sih. Nggak tahu ini ntar mau kemana juga. Nggak tahu mau kemana ntar. Laper gue. Laper nasi. Kita ada diskusi sama teman-teman semuanya. Yang kedua, kita juga nggak tahu bakal datang sebanyak ini. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya ya sebelumnya. Terus mengingat tamu kita yang utama, Lady Sofia, juga masih dalam perjalanan dan tidak bisa dipastikan akan datang jam berapa. Alangkah baiknya kita acara diselesaikan di sini saja. Yang mau foto-foto silakan sepuas foto di sini, tapi kita nggak bisa parkir. Kita juga sempat koordinasi sama security-nya, ternyata sama sekali nggak boleh. Tidak diizinkan untuk perbuatan seperti ini, mengingat ini kondisi pandemi dan masih PSBB. Kita juga nggak bisa maksain ya, mau kumpul di manapun. Kalaupun kita mau pindah ke suatu tempat, pasti tetap nggak bakal dibolehin. Jadi mohon maaf, sama-sama pengertiannya aja. Yang penting kita udah tua sama ayam. Aduh, apa ya? Kalau tengah-tengah dong. Terima kasih banyak buat guru kita sepeda yang sudah menyamar aku, walaupun agak terpaksa tadi ada sedikit agak ya. Oke. Ya, terima kasih banyak buat guru kita, bukan banget ini baru kita semua agak hari tidak sombong dan tidak menanggung. Ayo tim Gabuters. Apa tim Gabuters? Silakan. Ya, teman-teman, kita pada balik kanan karena temannya enggak kondusif. Maksudnya belum ada izin. Nah, temannya susah di sini ya, karena pandemi ini nih. Karena pandemi ini nggak boleh kumpul-kumpul kan, jadi kita nggak bisa lama-lama di tempat itu. Soalnya juga nggak nyangka sih kalau sebanyak ini. Di
cuma 15 motor gitu, 20, nggak taunya banyak sekali. Hampir berapa ya, sekitar 100-an orang kali ya ada tadi. Jadi Om Elang juga bilang ya, Firman Ervi, kita nyantai aja. Itu ngapain malah berhenti? Oh, di sini tempatnya. Oke, ini ditungguin Om Elang nih di sini. Ya, tadi kita udah kobrar-kobraran sama tim Kuproy. Setelah pulang dari Harvest ya namanya, kayak penyakit Harvest. Ini saya pulang sama-sama daerah Bekasi karena sama-sama kena prank mulu gue. Karena sama-sama dari Bekasi sama Om Ayung ya, kita searah. Kalau Om Firman sama Om Ozan, mereka arah Cibubur pulang ya. Wow, lubangnya ternyata banyak banget. Kameranya kurang pas. Kita lewat Narogong arah Bekasi ya, dari Cilengsi. Ini lubangnya gue nggak tahu soalnya. Aduh, banyak lubang. Gak kenal jalan sini soalnya, jadi ada prank-prank lubang juga kagak tahu dah. Pokoknya Om Ayung kena lubang, gue juga kena. Bawa apaan ini? Wow. Shit. Nope. Shit. Lubangnya gila, oh, lubangnya. No. Jatuh, masang HP dulu, jatuh. Untung nggak jatuh ke bawah, jatuh langsung ke sini, ambil kena lubang tadi. Nggak apa-apa, jatuh dari sini. Oke, ya duluan. Kena lubang gede tadi. Aduh, mesti banyak lubang ya. HP gua jatuh dari holder. Untung nggak nyampe aspal. Habis ganti LCD coy, 1.150.000 LCD-nya ini. Kayak beli HP baru 2 RAM. Sombong amat. Baru 4 hari masa jatuh lagi. Tapi untungnya nggak apa-apa. Ngerinya gua, makanya di jalan ngerinya cuma lubang doang. Kok bisa sampai copot ya holdernya ini dari HP? Padahal kuat banget loh. Keren ya, kayak gini bisa lepas ya, saking kencengnya goyangannya kali ya. Tadi kena lubang kenceng banget sampai bisa jatuh, padahal digeser-geser kayak gini aja susah banget loh. Bisa jatuh juga HP. Untungnya gak ke aspal. Aduh, kalau udah ke aspal lagi aduh, mehong dah. Kirain mau belok, sen kanan mau lu. Wow. Lubang. Apa, benjolan aspal nih. Bahaya itu kalau pas lagi trek basah, kalau banyak gundul, meroset juga itu. Ini Om Ayang kan rumahnya di Mustika ya.
Nanti kayaknya dia belok kanan deh. Udahlah. Ah, belok kanan ya, ke Mustika ya. Tapi kayak gini bisa copot ya, heran. Kena goncangan tadi bisa copot kayak gini. Hati-hati om, ya. Gua lapar, mau mampir makan di mana ya yang ada ya? Ya nggak usah tek-tek kue lah. Mie tek-tek kali, nggak usah pakai tek kue. Dan kita sampai Bekasi City. Sampai Bekasi Kota. Kita nyantai aja di tengah-tengah kota. Baru jam 1. Kalau jam 1 geng motor belum keluar di Bekasi. Kalau yang waktu itu pas banget tuh keluar jam 2 itu. Geng motor pada keluar. Sekarang masih sunyi senyap. Enggak ada pergerakan. Sekarang kota Bekasi tertata indah ya. Kayak ini ada trotoar. Ada tempat santai kursi-kursinya. Yes. Tapi enggak sembarangan boleh parkir ya. Waduh. Bekasi Sumerekon ke atas. Oh, banyak yang pacaran juga. Kenyang coy habis makan. Jam 1:30 ya. Kita napret, lanjutkan lagi. Ayo, kita mau kemana nih malam ini? Ayo, kemana coy? Oh, ini udah terang nih. Grosir Jalan Baru. Kemarin-kemarin lampunya mati nih sampai sono, sampai ujung. Oke, karena kayaknya mata gue udah 5 watt ya. Mungkin langsung ayo mabok gitu. Tahan. Oke, karena mata gue udah 5 watt, edisi Night Red kali ini cukup di sini ya. Jangan lupa supportnya, subscribe, like, dan komennya, di share lah boleh, dan tanda notifikasi loncengnya ting ting, jangan lupa. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan konten malam ini saya akhiri cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.